Mencoba sesuatu hal yang baru dan mencari informasi tentang burung, itulah yang dilakukan oleh Saiful Jamil. Salah satunya adalah mengetahui burung makau yang kabarnya memiliki harga yang sangat fantastis. Dan momen tersebut pun tak disia-siakan oleh Saiful Jamil, yang mana dirinya menyempatkan waktu untuk turut terlibat dalam acara festival burung terbesar yang berada di Semarang. Dan dalam kunjungannya kali ini, Saiful Jamil menyaksikan event perlombaan burung terbesar yang diselenggarakan di kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Ipul lagi ada di IPA Fest. Apakah semuanya IPA Fest? IPA Fest Hari Cup yang ada di Semarang. Dan ini adalah tempat yang lagi ngehits banget. Dan Bang Ipul menyaksikan langsung perlombaan festival burung makau. Burung makau itu burung yang gede-gede tuh, yang warnanya cakep-cakep, dan dia dilepas bisa balik lagi ke pemiliknya. Dan kita akan melihat pertandingannya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. 2-1 go! Kita lihat berapa lama, dan ternyata dilihat dari durasinya, semakin lama dia kembali kepada pemiliknya, dialah pemenangnya. Gitu ya. Bukan yang siapa cepet balik, tapi berapa lama gitu loh. Berapa lama durasinya. Ada yang menclok, ada yang tetap terbang. Kita... Tuh, pemiliknya pada manggil-manggil. Tuh. Burungnya gede, guys. Kayak burung Garuda. Usai menyaksikan aksi para burung makau yang terbang bebas di atas langit, kini Saiful Jamil pun merasa penasaran untuk mengetahui lebih dalam mengenai burung makau yang diketahui memiliki harga yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah. Dan secara langsung, Saiful Jamil pun kini bersama pemilik burung makau untuk mengulik lebih jelas terkait burung yang berasal dari negeri Samba, Brazil. Oke, Assalamualaikum. Saya sekarang bersama Bang Faisal di lokasi festival IPA Fest, festival burung mako. Ya, ya, Bang Faisal, ini kan burungnya lagi ngetren banget, lagi ngehits. Nah, ini alasannya apa nih bikin festival ini? Iya, ini burung berasal dari Amerika Latin, tepatnya ya. Di Brazil. Brazil. Ya. Jadi memang ada suatu kenikmatan tersendiri dalam bermain burung makau ini. Nah, nikmatnya di mana tuh? Nikmatnya di mana? Dia bisa terbang. Nah, burungnya pasti terbang. Iya, burungnya pasti terbang. Terus dia bisa terbang sampai 20 kilo, 30 kilo. Dan dia akan kembali ke kita. Masya Allah. Nah, itu nikmatnya. Uniknya di situ. Dan nikmatnya di situ. Nikmatnya di situ. Jadi... ini burung kalau dia terbang hanya ada dua pilihan, dia mau pergi atau kembali ke kita. Nah, yang punya Bang Faisal tuh gimana? Iya, dia selalu kembali ke itu, kita. Gimana sih caranya bisa ngelatih begitu, Bang? Dia harus dibondingkan dulu. Di apa? Dibondingkan dulu. Bonding. Bondingkan dulu dengan kita. Ya, biar dia kenal sama kita. Jadi burung ini pertama ya, dia tahu warna. Warna baju. Warna yang kita pakai. Yang dipakai sama si pemiliknya. Ya, misalnya saya merah. Dia selalu datang. Kalau kayak Bang Faisal sekarang merah nih. Merah. Ya, yang kedua dari suara. Pengenalannya gitu. Nah, dari suara namanya salah satu Lexus. Oke. Jadi Bang Faisal kalau enggak salah ada berapa burung? Saya ada 6. 6 burung. Namanya siapa aja?
Lexus. Lexus, Putri, Simbo, Melia, Dilan, dan Kiki. Waduh, ada juga namanya Jackie ya. Kiki. Ini kisaran berapa, Bang? Antara kisarannya dari 100 up lah sampai 1M. 100 juta sampai 1M. Nah, itu harga burungnya Abang segitu semua. Enggak, kurang lebih saya 200-an. Gitu ya? 200-an. Oke, oke. 200-an. Terus kalau konsumsi makannya itu bakal apa sih? Dia ada makanannya tersendiri yang impor ya. Impor. Perawatannya mahal, Bang? Lumayan lah, karena kita hobi kan. Iya. Jadi kita juga senang sekali. Jadi pertama itu dia kenal kita lewat warna baju. Kedua itu suara kita panggil dia. Ya. Lebih kenal lagi muka kita. Kalau dia udah bonding, dia one man istilahnya, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Dan burung Abang menang untuk festival hari ini. Menang. Semuanya. Ada berapa burung yang diperlombakan? Hari ini cuma satu kita perlombakan. Si single. Lexus saja. Lexus. Itu Lexus jantan apa? Jantan ya. Oke, kalau begitu. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang, untuk burung ini? Ya, kita mengharapkan banyak lagi penggemarnya seperti ini, komunitasnya seperti ini. Kita selalu jalin silaturahmi. Ini seluruh Indonesia apa cukup di Semarang aja pesertanya? Hari ini. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gabung. Di sini. Iya. Oke. Nah, yang menang hari ini dapat apa nih kira-kira? Dapat hadiahnya Marshall, kalau nggak salah. Marshall GPS. Okay. Jadi, bro, itu GPS yang bikin itu Amerika, okay. GPS-nya. GPS di si burung ini? Iya, okay. Marshall. Nah, artinya itu Amerika sengaja bikin GPS ini untuk bermain burung makau. Artinya, seluruh dunia itu main burung makau. Kebanyakan di Timur Tengah itu yang burung ini ya. Banyak sekali yang main. Setelah mengetahui dan mengulik lebih jauh mengenai burung makau, kini saatnya Saipul Jamil untuk melihat lebih dekat tentang burung yang diketahui memiliki harga yang fantastis dan memiliki kepintaran tersendiri dalam mengenal pemiliknya. Dan tak sendirian, Saipul Jamil pun secara langsung juga ditemani oleh sahabatnya, yakni Farhad Abbas, saat berada di dalam acara kontes terbesar burung makau yang berada di kota Semarang tersebut. Oke, guys, ini adalah tempat transit para peserta burungnya ya, guys. Nih lihat. Hai. Ini nama burungnya Moko. Nah, kita ketemu Pak Faisal ya. Nih. Nah, ini ada Pak Faisal yang tadi kita udah ngobrol, kita lihat koleksi burung Mokonya. Pak Faisal. Oke, izin. Mana pengen tahu, pengen kenalan sama burungnya Pak Faisal. Ya, ini namanya Lexus. Namanya lo? Lexus. Hai. Jadi dia senangnya warna merah. Iya. Dia pointernya merah. Dia kenalnya merah. Iya. Bisa digendong mungkin Pak Faisal, di tangannya Pak Faisal mungkin. Oke, Lexus. Hai Lexus. Ini juara loh, guys. Ini juara. Wih, aku Lexus. Boleh megang enggak sih? Wow. Kok digigit sih? Hati-hati. Oh, enggak kenal. Dia ini one man. Oh, one jadi cuma satu orang aja yang dia kenal. Kalau enggak kenal bisa digigit sama dia. Bisa digigit. Oke. Oke. Lexus. Ini tipe jenisnya Scarlet. Ya. Tapi Pak Faisal punya tipe yang apa isin apa? BNG Scarlet. Scarlet. Ya. Jadi ini Scarlet. Yang hari ini yang dipertandingin yang Scarlet aja. Scarlet. Ini si Lexus aja ya. Oke, guys, ini Lexus, guys.
bisa dihadapin ke kamera. Wow. Lexus. Lexus. Dia anteng ya, Pak ya. Allah sama yang dia kenal ya. Nyaman dia. Ini bos aku kata dia. Iya, iya betul. Indah sekali, Bro. Luar biasa. Halo. Bersama para tabas dari Villa Semilir Jawa Tengah Semarang. Bersama saya Bu Jamil, Bang Faisal dan Bang Dodi, kita menikmati burung-burung yang indah dan mahal ini. Burung saja katanya terbang tak lupa pulang. Begitu juga dengan burung-burung ini. Ada dua pilihan katanya. Burung ini pergi, hilang, atau dia kembali kepada majikannya. Nah, ini merupakan kesenangan-kesenangan orang-orang yang kelebihan kasih sayangnya. Saking berlebihnya kasih sayangnya, dia menempelkan kasih sayang yang lebih itu kepada burung-burung. Nah, mudah-mudahan burung dalam arti positif dan nyata ini real. Ini bisa bermanfaat sebagai pengobat rileks dan terapi pikiran. Yang sibuk, buat apa banyak uang, tapi cepat sakit, stres. Tapi burung adalah alternatif untuk menjauh dari hiruk pikuk kota yang sumpek, padat, dan pokoknya sibuk banget. Nah, bersama dengan kawan-kawan pencinta burung, ini ada dari Bandung nih. Ibu dari Bandung ya? Ini mereka jauh-jauh dari Bandung. Ini mereka dari Bandung. Mereka mengawal burung. Makanya mereka fans sama penyanyi yang ada burung-burungnya. Pemirsa, di era 80 tahun 80-an, hampir semua lagu-lagu yang hits tema-tema tentang burung itu jadi hits album. Burung nuri terbangnya tinggi. Baru camar. Burung kakak tua. Burung camar. Burung camar terbang melayang. Kemudian Parit Harja. Hei burung nyanyikanlah. Ya. Kemudian mantan saya juga nyanyi. Burung saja terbang tak lupa pulang. Burung. Kemudian ada lagi. Burung-burung pun bernyanyi. Ya kan? Ada. Nah, ternyata lagu tentang burung ini menjadi hits dan populer. Jadi kalau ingin jadi artis terkenal, nyanyi dan buat lagu tentang burung.